bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Guys, gue setelah menjadi fashion gaya hidup, baik yang tua atau yang muda suka gue. Nah, di sini ada pak gue, akan saya ajak bincang-bincang. Nah, ini pak gue, apa kabar bro? Sehat ya? Banget tuh ibu mas. Ya. Ini ada berapa orang gue pada sore ini? Nah, ini kita kumpul di alun-alun ada 5 orang. 5 orang. Tapi kalau gue itu rutin ya? Rutin 2 minggu sekali. Mas. Nah, nama komunitasnya apa? Gue Magelang, Guma. Guma. Kayaknya saya pernah liputan Guma di Borok Kawasan Borobudur. Iya. Iya. Oh, guys, ya. Sekali lagi gue telah menjadi passion gaya hidup. Yeah. Sohib saya Mas Ganjar Pranowo itu dulu juga suka gue. Oh, iya. Tapi karena aktivitasnya, apalagi beliaunya sekarang ini kan nyapres, wah nggak ada waktu untuk gue. Dan terakhir kali saya kemarin bikin konten sama Mas Ganjar Pranowo di desa wisata Sandirjo di Demenangki area. Oh, Sandirjo. Ya, Sandirjo. Inilah peguet-peguet dari kota Magelang. Ini ketuanya ini. Ini juga peguet. Selamat Pramudio nih. Peguet juga. Nggak ngobrol hanya. Dan menghadap sana mas, biar nggak berkelas. Nah, ini mantap. Juga peguet saya pernah. Ya, ini saya Mas Tri Hartanto, ketuanya Gues Magelang. Wah, menembus batas perbedaan, merajut rasa persaudaraan dalam satu adobi yang sama, sekota dan kabupaten Gues Magelang. Wah, ini nah, teman-teman sekumbaya. Ini guys, lagi acara ya. Kopjar nih, tiap Rabu sore kopjar di alun-alun. Peguet-peguet Magelang yang secara rutin, terjadwal, Gues, dan tripnya bisa berpindah-pindah ya. Betul. Kadang ke Borobudur, kadang ya di Rembuk dulu. Ya, ya ini juga peguet. Mas Rizky ini dari Bantul. Dari Bantul ya. Dari Bantul apa Bantul? Bantul. Bantul ya. Tapi menetap di Magelang. Sekarang ini telah menjadi mungkin di Magelang. Asli Bantul. Bantul. Saya ya. Banyak kalau di sana. Kamu juga di Bantul. Iya. Terus. Ya. Oke. Inilah peguet-peguet yang pada sore ini berada di alun-alun Magelang, di alun-alun kota ya, di alun-alun selatan. Ini Pak Keli ini ya. Pak Keli ini senior ini. Yang paling tua bukannya senior. Senior. Dari KGB karena gading bersepeda. Ya. Dan karena gue jadi sehat ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Oke guys, itu saja ngevlog singkat saya di area alun-alun untuk semua viewer. Jaga kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Jaga toleransi. Beda pilihan enggak masalah ya, penting kita tetap saling menghargai, tetap rukun. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan. Terima kasih.